Floor Sports Channel. Please press the like, comment, and subscribe buttons so you don't miss the news updates and help the development of this channel. Hari ini, tanggal 17 September tahun 2022, di Stadion Brawijaya, digelar BRI Liga 1, antara Persik Kediri melawan Arema FC. Kedudukan 0-1 untuk Arema FC. Gol semata wayang pada pertandingan ini dicetak oleh Irsyad Maulana pada menit ke-81, memanfaatkan asis dari Febrianto. Persik 0, Arema 1. Kedudukan 1-0 bertahan sampai pertandingan usai. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.